Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin para pemirsa Mutiara Hati yang sama berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas keseharian kita. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi panutan kita, nabi yang mengantar manusia dari alam jahiliyah menuju alam ilahiyah. Para pemirsa Mutiara Hati yang sama berbahagia, dalam kehidupan ini minimal ada dua harapan hidup kita ketika nanti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua harapan itu adalah yakni ketika nanti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harapan yang kedua adalah cukupnya amal-amal kita, kita akan bawa nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan bagaimana kira-kira nanti ketika kita akan sampai waktunya, dan pasti sampai waktunya, cepat atau lambat pasti sampai waktunya kita akan menghadap kepada Allah. Akan bagaimana kita ketika sampai waktunya sementara dosa-dosa kita masih menggunung, kemudian amal-amal kita hanya sedikit sekali yang kita akan perhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan kita, dua harapan, yang pertama adalah diampuninya dosa-dosa kita dan cukupnya amal-amal kita yang kita akan perhadapkan kepada Allah. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, kehadiran Ramadan ini bisa menjawab kedua harapan itu. Di mana di bulan suci Ramadan ini Allah telah mengatakan bahwa bulan penghancur dosa. Sebesar apapun dosa kita, Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan diampuni ketika kita memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Mutiara Hati yang sama berbahagia, manusia adalah tempat kesalahan dan dosa. Manusia tidak pernah lepas dari yang namanya dosa. Olehnya itu Allah membuka pintu untuk menghapus dosa, terutama di bulan suci Ramadan ini. Banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah, dan pergunakanlah waktu-waktu Ramadan ini untuk kita menyesali perbuatan-perbuatan dosa dan berjanji untuk tidak mengulangi. Itulah yang disebut dengan taubat nasuha. Hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celakalah manusia, celakalah manusia, dan celakalah manusia apabila mendapati Ramadan lalu tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingin kehadiran Ramadan ini adalah sebagai Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Itu harapan yang pertama. Kemudian harapan yang kedua adalah cukupnya amal-amal kita nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kehadiran Ramadan ini pula hadirin sekalian adalah dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Olehnya itu tingkatkan semangat untuk bersedekah, semangat beribadah, semangat untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena wa'amalu mudha'afun, kata Rasulullah, Allah melipat gandakan pahala bagi kita di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melakukan satu yang sunnah di dalam bulan suci Ramadan ini, sama dia melakukan wajib di luar bulan suci Ramadan. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu yang wajib di dalam bulan suci Ramadan ini, sama dia melakukan 7-70 kali di luar bulan suci Ramadan. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memberikan pembukaan terhadap orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan, memperoleh pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa itu. Dan masih banyak sekali lagi, banyak sekali ladang-ladang pahala kita di bulan suci Ramadan. Bukan hanya ibadah ritual, tetapi ibadah-ibadah sosial. Memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian orang yang telanjang, menolong orang yang teraniaya, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah ladang amal kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pemirsa Mutiara Hati yang sangat berbahagia, bahwa kehadiran Ramadan ini hendaklah kita pergunakan semaksimal mungkin di dalam rangka untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dosa-dosa kita dapat diampuninya, baik itu dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dosa terhadap sesama manusia. Lalu kemudian hendaklah kita gunakan semaksimal mungkin waktu di bulan suci Ramadan ini, agar kiranya pahala-pahala itu tidak terlewatkan begitu saja, tetapi kita dapat memperoleh dengan melakukan berbagai rangkaian ibadah itu. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.